Allah Subhanahu wa taala berfirman wa bi bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina kullu nafsin dha'iqatul maut setiap jiwa akan merasakan kematian wa bi bisyarri wal khairi fitnah dan kami akan menguji kalian dengan keburukan dan menguji kalian dengan kebaikan dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan ini sering saya sampaikan bahwasanya jangan dibayangkan oleh kita bahwasanya ujian itu hanyalah kesulitan saja ya bukan hanya sakit, kesulitan, kekurangan harta. Di antara ujian yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, nabalukum bil khairi dan juga apa? Bishari wal khairi. Kami menguji kalian dengan kebaikan, yaitu dengan kesehatan, dengan waktu luang, dengan kelapangan harta, ya. Sehingga Allah melihat apakah hambanya bersyukur atau tidak. Maka tatkala seorang hamba tidak terlepas dari dua kondisi ini, terkadang mendapatkan kenikmatan, terkadang mendapatkan kesulitan, maka dia berputar di antara dua posisi. Kalau diuji dengan kenikmatan dia bersyukur, kalau diuji dengan kesulitan maka dia bersabar. Dan kalau dia tidak bisa bersyukur, maka dia berdosa. Dan kalau dia tidak bersabar tatkala diuji dengan kesulitan, maka dia pun berdosa. Maka kalau dia berdosa, dia beristighfar. Ya, makanya sebenarnya mengatakan unwanus saadah sah. Tanda-tanda kebahagiaan itu pada seorang hamba ada tiga perkara. Ida uktia syakara kalau diberi kenikmatan dia bersyukur. Wa ida butulia sabara kalau diberi ujian dia bersabar. Wa ida adnaba istighfar kalau dia berdosa dia beristighfar. Maka barang siapa yang berpindah kondisinya dalam tiga kondisi ini diberi kenikmatan dia bersyukur, diberi ujian dia bersabar, tatkala berdosa segera dia beristighfar, maka inilah hamba yang bahagia, hamba yang bahagia. Dan seorang mukmin, ya, dia berusaha beribadah kepada Allah apapun kondisi yang Allah berikan kepada dia. Apakah dalam kondisi lapang ataupun dalam kondisi sempit, ya. Oleh karenanya Nabi saw bersabda, ajaban di amril mukmin, innal amrohu kullahu khair. Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Sungguhnya perkaranya seluruhnya adalah kebaikan. adalah yang terbaik. Walisa dalikah ilalil mu'min dan ini tidak bisa dialami kecuali oleh seorang mu'min. In asobahu serra syakar. Kalau dia di mendapatkan kesenangan-kesenangan dia pun bersyukur kepada Allah. Fakana khairallahu. lahu. Maka yang terbaik baginya. Wa in asobahu adzra. Kalau dia ditimpa dengan kesulitan-kesulitan, penderitaan, kesempitan, sabar. Maka dia pun bersabar. Fakana khairallahu. dan ini adalah terbaik baginya. Ya. Yeah. Ini kondisi seorang mukmin yang sejati. Makanya saya ingatkan kepada diri saya dan kepada para hadirin ya. Masalah keimanan itu bukan cuma teori. Bukan cuma teori, masalah tauhid, masalah akidah bukan cuma teori, harus ada prakteknya. Bagaimana seorang kemudian hafal ayat-ayat, hafal hadis-hadis, sering ikut pengajian, tapi ketika ada masalah sedikit dia tidak bersabar. Ada masalah sedikit mudah marah-marah. melemparkan kesalahan kepada orang ini namanya cuma sekedar teori praktek nggak ada ya maka seorang mukmin yang sungguhnya kalau diberikan nikmatan dia bersyukur ada orang sering ikut pengajian tetapi waktunya bersyukur untuk bersedekah membantu orang lain tangannya terasa berat hatinya terasa berat ini teorinya pintar tapi prakteknya nggak eh, ada ya oleh karenanya seorang berusaha menjadi seorang mukmin yang sungguhnya jika diberikan nikmatan dia bersyukur kalau diberi ujian dia dia bersabar. Kalau dia bersalah, dia beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi intinya hamba diuji dengan kebaikan dan diuji dengan keburukan. Ya, tapi sebagaimana fitrah manusia, kalau kita diberi ujian oleh Allah dengan kebaikan atau keburukan, mending kita memilih diuji dengan apa? Dengan kebaikan. Disuruh milih jadi orang kaya bersyukur atau orang miskin bersabar, mending jadi apa? Mending kaya bersyukur ya. <laughs> Itu fitrah antum ya. Ustad juga demikian ya. <laughs> Kalau disuruh milih ya mending saya pilih kaya bersyukur ya daripada miskin apa bersabar. Dan ini perkataan Mutarif bin Abdullah rahimahullah beliau berkata la, un, la an fa ashkur ahabu min an ubtala fa asbir. Saya diberi kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari kesulitan, kemudian saya bersyukur lebih saya sukai daripada saya diuji kemudian saya E, bersabar ya tapi jadi masalahnya para hadirin hadirat ya kenapa tadi saya katakan ibadah syukur ibadah yang berat kenyataannya kebanyakan orang yang diuji dengan kemiskinan dengan kesempitan ya dengan kesulitan banyak yang lulus dari ujian tersebut mereka lebih mudah bersabar dan kebanyakan orang yang diuji dengan kekayaan kelapangan itu tidak bisa bersyukur mereka tidak lulus dalam ujian ini jadi masalahnya di situ Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "I ala al jannah." al -fukura. Saya melihat kepada isi surga dan saya dapati kebanyakan penghuninya orang-orang miskin. Artinya apa? Menunjukkan banyak orang diuji dengan kesempitan, mereka lebih mudah bersyukur, eh, lebih apa? Lebih mudah bersabar mereka lulus dalam ujian. Dan ada orang-orang miskin tidak lulus dalam ujian, diuji dengan kemiskinan akhirnya merampok, diuji dengan kemiskinan akhirnya jual narkoba dan macam-macamnya. Tetapi kebanyakan orang diuji dengan kekayaan tidak bersyukur ya lupa untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala lupa bahwasanya setiap kenikmatan yang dia miliki akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala summa latusaluna yawma idzin sungguhnya kalian akan diminta pertanggungjawaban atas segala nikmat yang kalian rasakan ya kallal innal insana layatgha sungguhnya manusia Sungguh-sungguh akan melakukan perbuatan melampaui batas kapan stagna tatkala dia merasa dirinya sudah berkecukupan sehingga dia lupa. Ya. Makanya saya ulangi lagi kebanyakan orang diuji dengan kekayaan tidak lulus. Kebanyakan orang diuji dengan kemiskinan apa lulus. Saya tanya lagi sama antum, antum pilih mana? Diuji dengan kekayaan atau dengan kemiskinan? Ini di masjid ya siapa tahu dikabulkan doanya. <laughs> diuji dengan apa? Dengan apa? kekayaan masih ngeyel saya sudah jelaskan bahwasanya kebanyakan orang di orang diuji dengan kekayaan tidak lulus kebanyakan orang diuji dengan kemiskinan apa lulus sekali lagi pertanyaannya pilih mana diuji dengan kekayaan atau dengan kemiskinan kekayaan tidak ada khilaf kayaknya Kenyataannya para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala menjadi orang bersyukur. Apakah syukur dengan kekayaannya, syukur dengan kesehatannya, syukur dengan ilmunya, syukur dengan waktu lapangnya, ya. Ini tidak mudah. Ya. Oleh karenanya ada seorang pernah berdoa didengar oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Al zuhud Dia berkata, "Allah majalni ja minal aqallin. Ya Allah, jadikan aku termasuk orang-orang yang sedikit. Umar bertanya, "Kenapa berdoa seperti itu?" Maka dia menjelaskan orang-orang sedikit orang yang terbaik. Kata dia, "Bukankah Allah berfirman, wama ana wama amana ma'ahu illa qalil. Dan tidak beriman kepada Nabi Nuh kecuali apa? Sedikit orang. Allah juga berfirman, ilal ladzina amanu wa amilus solihat wa qalilum mahum, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan hanya sedikit di antara mereka orang-orang seperti itu. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalilun min ibadiyasyakur hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Ini kenyataan. Karena ibadah syukur bukan ibadah yang mudah. Dan iblis telah bersumpah untuk menghalangi orang dari bersyukur kepada Allah. Dia bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanih wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Ini sumpah iblis. Ya Allah, sungguh aku akan mendatangi mereka, anak keturunan Adam. Dari hadapan mereka akan aku goda dari hadapan mereka, Akan aku goda dari belakang mereka, akan aku goda dari kanan mereka, dan aku akan goda dari kiri mereka, dan kau akan dapati. Dan dia bersumpah, kebanyakan mereka ya Allah tidak bersyukur kepadamu. Ini sudah janji iblis. Sehingga sebagian Allah mengatakan seandainya ada ibadah yang luar biasa lebih hebat daripada syukur, maka iblis akan melakukan godaan yang luar biasa. Sampai untuk menghalangi orang bersyukur, iblis menggoda dari segala arah, Ya, supaya orang tidak bersyukur. Karena kalau tidak bersyukur masuk neraka jahanam. Ya. Maka digoda dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Wala tajidu syakirin dan kau akan mendapati kebanyakan mereka tidak bersyukur. Dan Allah telah membenarkan kata Allah wa min ibadi syakur. Hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perintah untuk bersyukur dalam Al-Qur'an sangat banyak. Ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, Fadzkuruni, adhkurkum Washkuruli wala taqfurun. Ingatlah aku, maka aku akan mengingat kalian Washkuruli Bersyukurlah kepadaku Wala taqfurun. Dan janganlah kalian ingkar Kufur nikmat Jangan kalian kufur nikmat ingkar terhadap kebaikan Bersyukurlah Itu dengan beribadah kepada Allah dan yang lainnya ya. Kemudian juga Allah berfirman Anishkurli wali, wali daika ilayal masir. Bersyukurlah kepada aku berterima kasihlah kepada aku dan berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu dan kepada aku lah kepada aku lah kalian akan dikembalikan. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan para nabi juga untuk bersyukur. Allah berfirman kepada Nabi Musa, Ya Musa, Inni stafaituka. nasi birisalati wa bikalami fakhudh ma ataituka wa kum wahai Musa sungguhnya aku telah memilih engkau ya dilebihkan daripada manusia-manusia yang lain. Aku milik engkau dengan risalahku. Aku menjadikan engkau seorang rasul. Wa bi kalami dan aku berbicara langsung dengan engkau sehingga Nabi Musa diberi gelar dengan Kalimullah yang berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Fakhudh ma ataituka, maka ambillah apa yang aku berikan kepadamu, ambillah Taurat, ambillah hukum-hukum yang aku turunkan kepadamu, wa kum minasyakirin." Dan jadilah engkau menjadi orang-orang yang bersyukur, ya. Jangankan kita untuk diingatkan untuk bersyukur. Para nabi juga diingatkan oleh Allah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.